Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari 1 kami mengharapkan dengan pelantikan ini saudara-saudari sebagai sarjana muslim kebebasan akademika untuk memasarkan slogan kita, yaitu untuk pemasangan selendang dan menerima piagam penghargaan yang diserahkan oleh rektor, disaksikan oleh kegiatan secara daring dan luring ya, secara bersamaan bisa kita laksanakan. Saya tadi terharu melihat beberapa video yang sorotan kamera itu ada bapaknya, ada anaknya ya, ada teman-temannya di rumah sambil tersenyum. Artinya keadaan seperti apapun kita harus bisa bersyukur dan berbahagia. Ya. Ya. Tadi juga dijelaskan Pak Rektor bahwa meskipun di tengah pandemi Pak ya, tapi pembangunan terus berjalan, apalagi infrastruktur dan yang lainnya. Tentunya semangat ini terus dipertahankan meskipun kita masih belum new normal. Iya, iya, karena kita harus berpikir ke masa depan. Kita tentu tidak ingin selamanya begini dan kita terus berusaha ya. Dan saya percaya program pemerintah vaksinasi kalau berjalan dengan baik, PPKM kita akan semakin turun levelnya dan kita akan bisa beraktivitas lebih terbuka. Ada rencana apa dalam waktu dekat? Iya, kita sedang melakukan survei sesuai dengan edaran Dirjen Pendis bahwa kita diperbolehkan untuk melaksanakan tatap muka bagi mahasiswa angkatan 2020 dan 2021. Jadi yang mahasiswa baru yang belum pernah ke kampus ya, itu diizinkan Pak Dirjen. Nah, tapi kami masih lagi pemetaan yang mudah-mudahan tidak terlalu lama bisa dilaksanakan. Kalau vaksinasi sudah 100% ya Pak? Oh, belum, masih jauh ya. Tadi sudah saya sedarkan, saya sampaikan baru 1.359 orang. Dari 13.000. Dosen-dosennya yang lain? Kalau dosen, Tendik itu hampir 100%. Ya, hampir ya. Jadi kalau itu aman lah. Sampai cleaning service pun saya minta divaksin, satpam, semua vaksin semua. Jadi mahasiswa yang belum menyeluruh ya Pak? Iya, mahasiswa. Karena itu saya anjurkan mahasiswa kalau tidak di kampus, ya dimanapun kalau ada kesempatan tolong vaksinasi. Hari ini ada berapa banyak Pak yang diusung? Hari ini itu hampir 1.000 tadi ya. Saya tidak hafal. Ya banyak sekali. Karena mungkin agak tertumpuk juga. Mereka kan nunggu kapan nih luring, kapan ya. Sampai masuk kami yang alumni luar negeri, yang dari luar negeri itu nggak mau ikut wisuda karena berharap bisa luring gitu. Ya kita doakan saja semester depan bisa luring di kampus 2 ya. Kita berdoa.